Takeoff. Home point updated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat YouTube. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Minggu, tanggal 28 April tahun 2024, channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres 0 km Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Sukabumi, Jawa Barat. Dan terlihat di lokasi 0 km Tol Bocimi tahap 3, nampaknya sedang ada pembetonan. Terlihat di sini ada beberapa unit truk mixer, kemudian konkrit pump ya. Oke, seperti ini kondisi di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lebih 15 menit Sobat YouTube. Dan kondisi cuaca di sore hari ini sudah mulai mendung ya. Mudah-mudahan tidak turun hujan dulu. Seperti ini kondisi di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3. Dan di depan sana merupakan ujung dari Tol Bocimi tahap 2 ya. Dan terlihat di sana juga ada beberapa unit truk mixer. Oke, cukup banyak ya truk mixer di kawasan ujung Tol Bocimi tahap 2. Seperti ini Sobat YouTube, aktivitas yang tengah dikerjakan ya. Dan sekarang kita akan melihat ke lokasi yang lainnya. Masih di kawasan Desa Munjul. Dan ini menuju ke arah Sukabumi ya Sobat YouTube. Oke, terlihat masih ada aktivitas beberapa unit alat berat. Seperti di titik ini masih ada aktivitas 2 unit ekskavator ya. Oke, kita coba maju lagi ke depan sana. Sambil menonton, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung,
ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar perkembangan dari pembangunan jalan tol Bocimi tahap 3. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan update setiap hari. Dan di sini nampaknya ada 3 alat berat dan beberapa unit dump truck. Coba kita zoom. Oke, seperti ini sobat YouTube. Sangat sibuk ya di sore hari ini. Oke, dan arah ke depan sana, kawasan Nagrak ya. Oke, seperti ini sobat YouTube. Sangat sibuk aktivitasnya. Dan ini salah satu area tersibuk sepertinya ya, ataupun titik pengerjaan tol Bocimi tahap 3. Oke, sekarang kita kembali lagi menuju arah jembatan Cimunjul. Ini masih mode zoom ya, 2 kali zoom.
dan akhirnya sekarang kita sudah berada lagi di kawasan Jembatan Cimunjul. Seperti ini. Aktivitas di kawasan Jembatan Cimunjul. Terlihat mesin Barvel sedang beraktivitas ya. Mari kita doakan, mudah-mudahan progres jalan tol Bocimi tahap 3 diberikan kelancaran serta seluruh pihak yang terkait di dalam proses pembangunan jalan tol Bocimi tahap 3 ini diberikan kesehatan ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ini tadi 3 kali zoom. Kita zoom lagi. Untuk truk mixer sini masih banyak seperti itu. Dan itu datang lagi ya, truk mixer. Dan ini material untuk pembuatan jembatan.
Oke sobat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini seputar progres di kawasan 0 km ya, Tol Bocimi tahap 3. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.